Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'an fi ulumi fi darini amin. Wasaniha, dan yang keduanya Al-Qur'anu, Al-Qur'an. Nama-nama Al-Qur'an, namanya Al-Qur'an. Pertama Al-Kitab. Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli azal Qur'an. Katakanlah, sungguh jika berkumpul manusia dan jin ala ayatu, ya, atas bahwa mereka, ya, untuk mendatangkan bimisli azal Qur'an, dengan seperti ini Al-Qur'an, misalnya mereka enggak bisa, ya. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan, sesungguhnya kami jadikan dia Quran yang berbahasa Arab. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, sesungguhnya ini Al-Quran memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Aqwal mufassirina bil Qur'ani walil mufassirina bihi qawlani, pendapat-pendapat para mufasir tentang Al-Quran, dan bagi mufasir padanya ada dua pendapat. Ahaduhuma, pertama dan yang dua, qawlu Ibni Abbas radhiyallahu anhu, perkataan Ibni Abbas radhiyallahu anhu, an Al-Qur'ana, bahwa Al-Qur'an lafaz Qur'an, wal qira'ata lafaz qira'at, wahidun, itu satu. Kal khusrani, seperti khusran, wal khisarati dan khisara, wahidun, itu satu. Wa dalilu, dalilnya alaihi, atasnya qauluhu, yaitu perkataan apa, iza qara'na fattabi' qur'ana, maka apabila kami baca dia maka ikuti olehmu akan bacaannya, ya, jadi qur'ana artinya qira'ah, bacaan, ay tilawatahu, bacaannya ay iza talauna hu alaika fattabi' tilawatahu, apabila kami bacakan atas engkau maka ikuti makan bacaannya. Sani as-sani, yang kedua, wa huwa qawlu Qatadah, tentu perkataan Qatadah, annahu, bahwasanya dia itu Al-Qur'an masdarun, masdar min qawlil qa'ini, dari perkataan orang yang berkata qara'tul ma'a fil haudi iza jama'tu, qara'tul ma'a, jadi qara'a fil khaw fil haudi, maknanya iza jama'tu, apabila aku kumpulkan dia, ya, di kolam, aku kumpulkan air di kolam. Jadi qara'a maknanya qara'tu, maknanya kumpulin. Waqala Sufyan bin Uyainah, terkata Sufyan bin Uyainah, sumi al-Qur'an Qur'an, dinamai al-Qur'an dengan Qur'an, li'annal huruba jumi'at fasarat kalimatin, karena bahwasan huruf-hurufnya itu dikumpulkan, maka jadilah dia, ya, banyak kalimatnya, kalimat-kalimat. Wal kalimatu jumi'at fasarat ayatin, kalimatin ayatin, ayatin. Maka kalimat wal kalimat dan kalimat-kalimat dikumpulkan, maka jadilah dia ayat-ayat. Wal ayatu jumi'at, ayat-ayat dikumpulkan, fasarat suwaran, maka jadilah dia surah-surah. Was suwaru jumi'at, surah-surah dikumpulkan, fasarat, maka jadilah Qur'anan, Qur'an. Summa jumi'a fihi ulumul awwalina wal akhirin, kemudian dikumpulkan padanya ilmu-ilmu orang-orang yang dahulu dan yang sekarang dan yang akhir. Walhasil, maka kesimpulan, annashtiqaqa lafzil Qur'ani, bahwa mustaq lafaz Qur'an, imma, ada kalanya, minat tilawati, daripada tilawah, au minal jam'iyati, atau dari jam'iyah. Wallahu a'lam bishawab.